Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebersamaan untuk seluruh para penggemar, para pendengar di Radio RAS yang ada di channel Asadam, termasuk untuk seluruh para penggemar di mana saja berada di seluruh entero Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, dan negara-negara sahabat di luar sana, di luar negeri sana, termasuk untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, para pemirsa, semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jebril selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya mudah kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Untuk kali ini saya akan bacakan dari salah satu atensi yang bernama Rini yang ada di Kota Rembang. Saat ini katanya sementara lagi ada di Jakarta. Mudah-mudahan Anda mendengarkan langsung Mbak Rini ya. Supaya lebih abdulnya akan saya bacakan atensi Mbak Rini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Tirpi. Salam kenal, salam sayang kalau Bung Tirpi. Alhamdulillah saya berhasil bisa bertemu dengan Bung Jeffrey walaupun baru mengetahui adanya channel Asadam. Di sini saya memang suka sekali dengan acara Anda karena selama ini kurang waktu dalam satu bulan belakangan saya memang benar-benar membutuhkan Bung Jeffrey. Selama ini saya menangis dan bangun nangis. Jadi saya akan melanjutkannya Bung Jeffrey, temanya begini Bung Jeffrey. Saya kan seorang wanita, saya tersesat di lembah hitam. Sejak usia saya 15 tahun sampai sekarang ini saya usia sudah 25 tahun, hampir 26 tahun. Saya 10 tahun itu memang pekerjaan saya sebagai pemuas laki-laki dumbelang. Bahkan saya melibatkan dukun dan lain sebagainya hingga sampai tubuh saya diberi sesuatu dari dukun, enggak tahu itu apa. Intinya sih memang buat menarik konsumen supaya semua lawan-lawan yang dimaksud dia tertarik terhadap saya, begitu Bung Jebri. Dan yang perlu saya tanyakan Bung Jebri, apakah Allah memberi kesempatan saya untuk bertobat, gitu Bung Jebri? Sedangkan saya sudah berlumuran dosa 10 tahun, bayangkan Bung Jebri. Dan yang kedua, bisakah sesuatu yang ada di dalam tubuh saya dikeluarkan? Saya tidak tahu, katanya saya dimasukkan sesuatu di dalam tubuh saya oleh seorang dukun. Memang dalam kurun waktu 10 tahun saya selalu aktif setiap bulan ke dukun. Ya, tujuannya tadi untuk menarik konsumen katanya. Jadi penampilan Anda harus diubah, katanya seperti itu. Akhirnya saya mengikuti apa katanya, bahkan teman-temannya juga begitu. Nah, di sini yang saya tanyakan, bisakah segala sesuatu yang selama ini saya kedukun bisa dikeluarkan dari tubuh saya, Bung Jebri? Dan amalan-amalan apa, Bung Jebri, kalau saya kembali ke jalan Allah supaya saya dapat saya diterima oleh Allah, Bung Jebri? Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jebri. Terima kasih atas semuanya, atensi saya. Semoga Bung Jebri bersama Radio RS yang ada di channel saya sedang tetap jaya mengudara. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ini yang ada di Kota Rembang, ya asal Rembang ya, tapi sementara ini ada di Kota Jakarta. Mudah-mudahan Anda mendengarkannya. Kalau memang ada tidak sempat mendengarkan, Anda sudah tahu ada di channel Asadam ya. Saudara Mbak Rini, ini sebagai nama samaran ya, nama asli Anda ada di bawah ini. Memang saya butuh biro Anda untuk membantu doanya jarak jauh ya. Jadi saudara Mbak Rini,
Tadi sesuai dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada saya melalui atensi bahwasanya, apakah Allah masih memberi kesempatan saya untuk bertobat? Insya Allah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedosa apapun, seberat apapun manusia, Allah selalu memberikan satu kesempatan kepada hambanya untuk bertobat. Yang tidak boleh adalah pada saat orang sakaratul maut, saraf otaknya sudah enggak normal. Itu memang sudah tidak kewajiban lagi, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jangan bertobat, diri kita sendiri sudah tidak mengenali diri kita lagi. Jadi batasannya selama kita masih punya akal sehat, kita bertobat, insya Allah. Apalagi seperti kayak hari ini kan masih muda ya. Jadi nanti Anda mungkin sebelumnya sudah rajin ibadah, sholat lima waktu dijaga ya, zuhur, asar, maghrib bisa subuh dijaga, dan ditambah dengan sunah-sunahnya. Karena Anda bertobat, berarti awali sholat sunah taubatan nasuhah 2 rakaat, ditambah sholat hajat 2 rakaat, mau ngambil 4, 8 boleh, terserah Anda. Terus diakhiri dengan witir. Sebetulnya kalau misalnya Anda mau memulai dari setelah isya boleh. Nanti kalau misalnya kan masih terlalu lama nih salat witir didahulukan, boleh nanti sambil nunggu salat 3/4 malam adalah salat tahajud yang langsung berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda berserah diri kepada Allah ya, apa yang Anda bisa. Di sini saya akan menambahkan bar ini. Coba Anda amalkan, perhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah dan segala puji bagi Allah, bahwa yang baik, yang jahat itu dari Allah. Ya. Anda baca 113. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallah wa batinan mutahhira. Anda dibaca 113 juga. Ya Tuhan kami, ampunilah. Dan ya, saya mengulang kembali ya. Yang pertama kan tadi bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah dan segala puji bagi Allah, yang baik dan yang jahat itu dari Allah ya, itu dibaca 113. Yang kedua, amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallah wa batinan wa dhahira. Aku berlindung ya, aku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, hari akhirat, sebab itu kami bertobat kepadanya secara lahir dan batin. Ya, itu yang tadi berbunyi amanah billahi wal yaumil akhir tubna ilallah wa batinan wa tahira, dibaca 113. Dan ditambah lagi ya rabbana wa fu'na wa mulladzi kana minna. Ya, saya ulang lagi, ya rabbana wa fu'na wa mulladzi kana minna. Ya Tuhan kami, ampunilah ya. Ampunilah kami dan padamkanlah apa yang salah diri kami, seperti itu ya. Dibaca 113. Benar-benar sungguh-sungguh Anda akan merasakan getaran jiwa, merasa tenang jadinya ya, insyaallah. Setiap malam buat wirid ya. Dan yang terakhir adalah ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam. Wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, matikanlah kami di atas agama Islam, insyaallah. Selamat dunia akhirat. Anda melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan mudah sekilas, insya Allah. Dan Anda tambahkan dengan Allahumma saluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar, semampu Anda ya. Ditambah dengan la ilaha illallah. Nah sebelumnya Allahumma jirni minan nar, Allahumma jirni minan nar, Allahumma jirni minan nar, semampu Anda, hitungannya ganjil ya, mau pakai 11 terserah.
nanti Allahumma asaluka ridho kaul jannah wa nauzubika min syahwatika wa ada ambil ganjil juga. Dan yang terakhir tadi yaitu la ilaha illallah 101 boleh ya, dibikin ganjil aja gitu ya. Itu sebelum setelah melakukan yang tadi bacaan yang pertama yaitu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua amanah billahi wal yaumil akhir tubna ilallah wa badina wa ghairu. Itu yang kedua ya. Dan ya rabbana waghfirna wa alladzi kunna minna. Itu yang ketiga dibaca juga sama-sama 113. Dan ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam juga dibaca 113. Ya, terus tadi saya lanjutkan penambahan-penambahannya itu Allahumma jirni minan Allahumma jirni min Allahumma jirni minanar misalnya 11 kali ditambah dengan Allahumma saluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahadika wan nar dan diakhiri dengan la ilaha illallah la ilaha 101 atau 111 atau 113 yang penting ganjil ya, di atas 100 tapi ganjil. Gunanya ini sebagai jembatan pada saat kita sakaratul maut ya. Sakaratul maut tubuh kita yang kita lihat orangnya sudah enggak ada misalnya meninggal ya. Tinggal jasadnya yang dilihat oleh orang yang hidup tapi rohnya sudah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengamalkan yang garis saja tadi yang terakhir terutama Allahumma jirni minal Allahumma jirni minan nar ya, sering-sering diperbanyak boleh. Termasuk Allahumma salka ridha kawal jannah wa na'udzubika min syahwatika wa nar dan la ilaha illallah la ilaha illallah. Perpanjang zikirnya bila malamnya. Insyaallah yang pertama pada saat anda sakaratul maut jasadnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi-Nya Allah. Bahkan bangsa jin dan demit pun neraka takut pada anda pada saat anda meninggal. Tapi surganya Allah merindukan anda. Masya Allah ya, perbanyak amalan tadi ya. Insya Allah untuk saudara Rini yang ada di Kota Rembang, mudah-mudahan anda mendengarkan langsung kalau memang di Jakarta ya. Anda tidak usah khawatir dan tidak usah pernah ragu. Kalau sudah satu niat anda satu bulan belakangan, akhir-akhir itu anda merasakan nangis mendengarkan orang azan dan ngaji, berarti Allah sudah menurunkan hidayah kepada anda. Masya Allah, alhamdulillah engkau masih muda, tapi Allah memberikan kemudahan mempercepat anda dibebaskan dari dunia hitam. Insya Allah ya, perbanyak dan jauhi orang-orang yang seperti itu, baik termasuk kawan-kawan yang sejalan sebelumnya. Kalau memang anda sudah merasa kuat, rangkul mereka untuk taubat nasuha ya. Insya Allah selamat dunia akhirat. Seberat apapun dosa yang kita rasakan, yang kita pernah alami, yang pernah kita perbuat, insya Allah Allah akan mengampuni segala-galanya. Kalau benar-benar anda terus niat karena Allah bertobat, taubat nasuha, insya Allah ya. Demikianlah saudara hari ini yang ada di Kota Rembang dan Nabos atas acara dan solusi dari saya. Insya Allah saya akan bantu doanya semoga anda diberi kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat anda ada di saya ya. Insya Allah anda akan melakukan ketenangan jiwa dalam satu malam anda melakukan ini. Anda akan merasakan kelebihan-kelebihan ketenangan jiwa akan didapat apalagi setiap hari ya berusaha. Kalau memang anda misalnya ada kegiatan malamnya udah capek semampunya seperti itu. Islam itu dengan mudah kok, tidak mempersulit pada hambanya. Dalam kondisi kita sehat, bolehlah perpanjang zikirnya ya. Kalau memang kondisi kurang fit, sholat dengan zikir yang secukupnya tidak apa-apa ya. Yang penting sholat malam syaratnya memang harus sehat. Makanya dianjurkan tidur dulu, malam bangun, segerkan, niatkan dulu mandi besar ya. Jangan lupa mandi besar dulu. Jadi untuk mensucikan diri, insya Allah segala sesuatu yang ada dalam tubuh akan hilang dengan sendirinya melalui doa-doa tersebut ya. Dan termasuk plus
dibantu doanya oleh saya jarak jauh. Insya Allah ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, dan di seluruh dunia yang ada yang terkait adanya channel Ayah Sadam. Saya pribadi selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sadam, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena waktu jualah waktunya saya harus turun dari udara. Insyaallah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, dengan saya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, baik sengaja atau sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinash shiratal mustaqim.